Oh.
di bulan Rajab ini, ya Allah. Berkahi kami di bulan Rajab, ya Rab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Syaban, ya Allah. Sampaikanlah kami di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat beribadah kepada Engkau, ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadratil Muqarramin wal Muqarramin, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, kuitan kita Ayahanda Haji Salam, mudah-mudahan sedikit panjang umur, sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para panitia yang ulun hormati, grup Maulid Habsyi, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Langgar Sirajul Qalbi, tamu-tamu undangan rahimati wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di malam ke-26 daripada bulan Rajab. Artinya di 10 terakhir ini tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Rajab 1439 Hijriah. Maka ketika nanti bulan Rajab akan pergi, di dalam sebuah riwayat dikisahkan, inna rajaba ba'dama yamda yasudu ila sama. Setelah Rajab ini sudah selesai, Rajab laporan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, naik ke atas langit. Tidak ada bulan yang naik selain bulan Rajab. Kenapa? Karena Rajab syahrullah, bulannya Allah. Maka laporan Rajab naik ke atas langit menghadap Ilahi Rabbi. Datang Rajab ke hadapan Allah. Ada bajaknya Allah. Ya Syahri, wahai bulanku Rajab. Allah bertanya kepada bulan Rajab, hal yuhibbunaka wa yu'adzibunaka, apakah hamba-hambaku ketika engkau datang mereka mengagungkanmu? Apakah hamba-hambaku di dunia ketika engkau datang mereka memuliakanmu? Apakah mereka cinta kepadamu wahai Rajab? Ya mesti hijab sampai Allah menanya dua kali, tiga kali, ya Syahri, wahai bulanku, apakah hamba-hambaku mereka berkumpul mengagungkan, berzikir kepadaku, kata Allah. Maka Rajab baru menjawab, ya ilahi Rabbi, wahai Tuhanku, samirtu ta'atahum, aku mendengar ketaatan mereka kepada Engkau, ya Allah. Mereka berkumpul pada malam hari ini, mereka berkumpul malam Jumat, malam ke-26 bulan Rajab, dilanggar dan penuh barokah ini Sirajul Qalbi. Mereka berkumpul mengagungkan Engkau ya Allah. Berzikir, lisan mereka dibasahi. Berselawat kepada baginda Rasulullah, aku mendengar ketaatan mereka ya Rabb. Mereka duduk, mereka menyumbang harta mereka. Mereka menyumbang harta mereka, mereka menyumbang tenaga mereka sampai terselenggaranya syiar Islam ya Rabb. Maka ujar Allah, qad ghafartu lahum bi hurmatika ya Rajab, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka yang duduk pada malam itu wahai Rajab. Afwatil malaikah, malaikat berkumpul pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada malaikat hijrah ya. Malaikat berkumpul, wa amahumullahu birrahmah, dihamburkannya rahmat-rahmat Allah kepada kita yang duduk di sini. Wah, alhamdulillah, luar biasa nih kita duduk hari ini. Satu orang 70 malaikat menghadir. Lalu kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Bermunajat malaikat maafin karena mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Barakat kita hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah angkat dosa-dosa kita saudara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita dunia akhirat, dilancarkan segala urusan kita, sugi berataan. Mudah-mudahan ambisi penyakit barakat duduk hadir di sini, Allah angkat penyakit-penyakitnya. Mudah-mudahan dihindarkan kampung kita, desa kita dari segala bencana musibah oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita dikuatkan iman Islam kita sampai nanti ketika ruh kita dicabut oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka tatkala nanti jatuh sudah daun nama kita di arsy Allah, jatuh dan nama kita si fulan bin fulan, lalu Allah memanggil malaikat Israel. Ya Israel, ta'ahuna, sini Israel. Ini sudah saatnya mencabut ruh hambaku ya Israel. Nih, cabut nyawanya si Otohan. Ada anak Otohan, minta maaf. Tangan nafas namanya. Cabut. Baik ya Allah. Maka datang Israel nanti ke tempat hamba yang sudah siap untuk dicabut ruhnya. Maka yang pertama kali ditatangi oleh Israel, mulai dari matanya ingin dicabut oleh Israel. Mata kita, mata. Makanya ini nah, malam hari ini beratan bersaksi, duduknya dilanggarnya akan bersaksi kan di akhirat bahwa kita duduk dalam berzikir kepada Allah. Baju kita yang pakai hari ini nah, ini kena bersaksi nanti di akhirat bahwa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi, bahkan seluruh anggota tubuh kita ini bersaksi beratan. Ada yang berjalan ke sini, ada yang bersepeda, ada yang berkendaraan, ada yang mobil, ada yang pokoknya malah yang pokoknya mana? Pokoknya pokoknya ini barang di mana emas juga. Semua bersaksi. Maka datang nanti Israel melewati mata kita, ditarik mata kita. Iya, ruh kita dari mata dicabut. Karena kawal Israel ini. Tarik lagi oleh Israel. Iya, karena kawal. Lalu matanya berpandir, ya Israel, engkau kada bisa mencabut ruh hamba ini melewati mata. Karena ini hamba, si utuh ini waktu di dunia rancak menangis di sepertiga malam. Tahajud, bangun, ingat akan dosa-dosanya, menangis. Matanya sering membaca Al-Quran, menangis karena banyak hutang dan masuk juga. Menangis karena ditinggalkan bini dan masuk juga. Menangis karena beribadah kepada Allah. Maka kada jadi Israel mencabut ruh lewat mata. Ya Rabb, lewat mana lagi ulun mencabut nyawa hambamu ini? Lewat mulut, kata Allah. Min fadlihi mulutnya. Maka datang Israel lamun ditarik ruhnya, kada kawal. Ditarik lagi, kada kawal lagi. Maka bersaksi ini untung ya Israel, engkau kada kawal mencabut ruh hamba ini lewat mulut. Karena di mulut sering dibasahi dengan zikir-zikir kepada Allah, sering berselawat kepada Rasulullah. Maka mulut-mulut yang sering mengucapkan lalai kepada Allah, rancak menggibah orang lain. Orang lain senang sakit hati. Orang lain mengar mobil rumah Maryam. Ada ada obatnya? Ada ada obatnya selain toko-toko emas di jadi bawah? Orang lain sakit, alhamdulillah nyawa mati itu sekalian. Muncung. Maka dijaga mulut kita. Kalau sudah mulut kita, hati kita sakit, maka amal kita rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kawa, amal ini selain daripada memperbanyak ilmu dan amal kita. Mun kita HP rusak cepat-cepat kita membaikinya. Kemana? Tukang HP. TV rusak cepat kita hendak membaikinya nah. Cepat. Bisi simpan emas cepat hendak tukang emas menjualnya. Tapi hati rusak ngalai mudah ilmu dan amal. Maka kada kawa Israel mencabut lewat kuntung. Lewat mana lagi ya Rob? Min aidi. Lewat tangannya. Maka ditarik tangan kita, cabut ruhnya lewat tangan, maka kada kawa mencabut. Tangan bersaksi, wahai Israel, ini tangan waktu di dunia sering bersedekah, ringan tangan membantu orang lain, membantu orang-orang yang lemah, membantu untuk syiar Islam, membantu acara Isra Mi'raj, membantu acara Maulid. Ini tangan berbuat kebajikan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun tangan-tangan apa jarang bersedekah, tangan-tangan nang engkeng, pamalar, bin pangasip, bin korek, bin titan. Saking pangasipnya orang itu, amun minum kopi ada ampasnya di bawah, dijamurnya pulang. Kena isok diminumnya pulang. Kena ada ampasnya dijamurnya pulang. Kena diminumnya pulang. Saking pamalarnya orang itu makan, ada iwak.
apalanya dihantuk sidin juga, buntutnya dihantuk sidin juga. Apalagi wah ini ada iwak presto mah sampai katulang-tulang dimakan sidin. Kasihan kucing urus karet beli urat nama nyawanya ada berbedian lalu urus karet nggak mau sudah nanti makannya juga berbedaan. Ya Allah, buka lagi kemana ya Rabbi Arjuni, ke kakinya, tarik ruhnya lewat kakinya, maka ditarik kaki kita 40 hari sebelum ruh kita dicabut. Israel sudah melakukan tanda-tandanya, ditarik oleh Israel, yes. Iya kolesterol naik, tarik oleh Israel, iya asam urat kambuh, tarik oleh Israel, iya kesambutan betis duduk malam ini, siapa nama kesambutan? Nah, hati-hati boleh gue minta. Ditarik oleh jadi kaki bersaksi ya Israel. Ini kata awam yang gak putrohnya. Karena ini kaki sering berjalan di jalan kebaikan. Berjalan di tengah kegelapan mendatangi rumah-rumah Allah. Berjalan ke masjid, berjalan ke langgar. Maka engkau ada bisa menjabut ruh. Ambani lewat kaki, ini kaki ini kebaikan terus. Maka mengadu Israel kepada Allah, ya Rab, lewat mana lagi ulun mencabut ruh hambamu yang beriman ini? Wahai Israel, ijhabu inal jannah. Wahai Israel, coba engkau pergi ke surga. Di atas pintu surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tempelkan di dahi hambaku itu tulisan. Maka Israel ambil, lalu Israel tempelkan, maka lisan orang yang beriman mudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dengan tersenyum wajahnya, keluar ruhnya, berkeringat dahinya, cerah wajahnya menghadap ilahi Rabbi, rindu dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wafat dalam keadaan husnul khotimah, mengakhiri kehidupan yang baik. Adapun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, selama hidupnya selalu lalai kepada Allah, mata jarang membaca Al-Quran, mulut sering menyambat orang lain, tangan jarang membantu orang lain, kaki sering bermaksiat kepada Allah, maka Israel mengadu lewat mana ya Rabb, ulun mencabut roh hambamu ini. Kata Allah, lewat mata Israel, lewat mulut, lewat tangan, lewat kaki, grogol beratan, ya maka sakitnya orang-orang yang su'ul khotimah, dicabut ruhnya oleh Allah, dicabut pepaksaan, ya mata apa, mentok tangannya, mata terbuka, tangan tak angkat. Wafat dalam keadaan suful khatimah, akhir dan keadaan baik. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah kita duduk-duduk yang di malam hari ini, malam Jumat, malam yang penuh berkah, calon-calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rajab jadi mulia karena di situ ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Isra wal Mi'raj. Bumi yang kita injak ini jadi mulia karena ditanam jasad baginda Rasulullah. Langit jadi mulia karena Rasulullah dinaikkan dalam peristiwa Mi'raj menghadap Allah. Kita ini jadi mulia karena kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi yang sangat mencintai umatnya, mencintai di dunia wal akhirah. Nabi ini mencintai kita dunia akhirat. Sampai ketika ruh beliau hendak dicabut oleh malaikat, maka datang Jibril kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, wahai Jibril, atas kemuliaan apa Allah mengutus engkau kepada aku? Wahai ya Habibullah, wahai kekasihnya Allah, aku diutus oleh Allah untuk menyambut ruhmu ya Rasulullah. Maka Allah berfirman, inni haramtul jannah ala sa'iril hamdiya hatta tadkhul anta ya Rasulullah.
Sesungguhnya kata Allah, Dia mengharamkan surganya atas seluruh para nabi kecuali engkau yang masuk pertama kali ya Rasulullah. Lalu bagaimana umatku wahai Jibril? Umatku bagaimana? Kata Allah, ini haramul jannah. Sesungguhnya aku haramkan itu surga ala sa'iril umam, atas seluruh umat-umat, hatta tadkhula ummatuka, sampai umatmu nang masuk berdulu hanya umat-umat nang lain. Umat lalu bahagia Rasulullah. Tenang Rasulullah dijabut ruhnya. Maka ketika ruh Rasulullah dijabut, lalu Sayyidina Ali karamallahu wajah mendekatkan telinganya. Ummati, ummati, umatku, kata Rasulullah, umatku, umatku, as-salat, sembahyangan, sembahyangan, sembahyangan. Ini pesan terakhir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita amun sudah hendak meninggal gering, sekira hendak sakaratul maut, lalu mencari ke anak Rasulullah ada, padahal anak sidin ada, istri sidin ada, tapi yang dicari ini umatnya, umatku, umatku. Ya kita kan ada keganangan anak. Tuh, mana tuh, tuh, tuh. Aku bininya gak ada kawal lagi tuh, ya. Ini gak ada tahan lagi, ini bininya ini isyok sudah gion, sudah istin, sudah mati, sudah marah. Ya Allah, 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 Allah. Anak sepuluh dikiawi, berdekat. Dari pengumpulan ke sudah, pengumpulan, pengumpulan ke sudah, pengumpulan, nah ingat-ingati lah, ingat-ingati. Orang bahari kan gak kunjung bisa anak, banyak. Orang bahari banyak anak 15, ada 20 anak aduh. Ada 13, namun hari raya itu datang seikung seorang. Nama, bawa duit 1 juta, anak 15 nama, 1 juta maksa genung pasirin main. Anak 20 datang ke nama. Bah, segan nungkar tambah korokob hair. Anak ketiga pulang datang nama 1 juta, 1 juta berdatang. Kali 15 berapa juta? 15 juta, menangis si mama. Kenapa mamanya menangis? Anak tak pulang sudah. Sebutin mama 1 juta, 1 juta. Alhamdulillah. Adanya kayak itu mamanya. Jangannya kita mengolah 30 anak semalam. 30 juta orang lamas akobanya ya. Lamas 30 juta orang bahan itu jadi bisa. Anak kumpul orang ada tahan lagi mana? Bininya kau ni sakaratul maut sudah. Kumpul sudah ingatilah bangunan kami ingat anak mana jangan dijual, jangan dijual kan ada rumah kita di tendian. Ada dia jangan dijual mata berubah ini kurang. Jangan dijual. Ha, masih aja ingat harta, nanti. Ingat lagi, nanti itu di tanah, nanti di anjir paling mas tangan, nanti di anjir tu nanti nomor dia. Ingat dia nak lana lagi, jangan dijual. Apa yang dijual? Ingin orang jual. Orang mesti jangan ingat harta. Ya Allah mari. Tapi Rasulullah ingat kita umat di makanan kita kalau sudah hari kiamat. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma'adha yawma taqumul jibalu kalbu. Maka nanti gunung hancur, lautan tumpah, hari kiamat terjadi, semuanya diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mati kita berkat, mati berkat, kecuali illa illallah, kecuali Allah. Maka kata Allah, aina mana limanil mulka yawma. Siapa yang paling raja hari ini siapa? Allah. Berakan kebantayangkan. Tinggal Allah aja. Limanil mulku yauma. Siapa? Begitu Tuhan mah ini siapa? Mana Fir'aun yang mengaku Tuhan? Mana Fir'aun yang mengaku Tuhan? Mana Qarun yang mengaku banyak harta? Mana? Limanil mulku yauma. Siapa yang raja hari ini? Kata Allah. La ilaha illa illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku berkata. Boleh Allah bersombong karena Allah raja dan kuasa. Berataan mati. Makanan pertama kali nanti dihidupkan para malaikat. Lalu malaikat dihidupkan oleh Allah. Malaikat ribuan. Ribuan. Kawan ribuan. Lebih ya Rabbi. Siapakan surga. Siapakan surga untuk orang-orang yang beribadah kepada aku waktu di dunia.
siapakan surga untuk mereka nanti sangnya senantiasa berzikir kepada-Ku di dunia. Siapakan surga Ridwan, siapakan dibentuklah panitia akhirat. Siapa nama menyambut tamu? Siapa nama konsumsinya? Siapa nama dari amplop ke guru? Jangan salah amplop. Dibentuk panitia akhirat. Ridwan dibangkitkan oleh Allah, suruh menyiapkan surga. Lalu malaikat neraka siapa? Malik, lepet ya Rob, bangun Malik. Siapakan tuh neraka untuk hamba-hambaku yang sering bermaksiat kepadaku waktu di dunia. Untuk hamba-hambaku yang mereka lalai beribadah kepadaku, dahinya jarang sujud kepadaku. Tuh siapakan? Maka disiapkan oleh Malik nerakanya Allah. Waliyadu billah, untuk orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah disiapkan berataan, lalu dipanggillah, dibangkitlah Jibril dan Mikail. Jibril Mikail datang atas panggilan Allah. Wahai Jibril Mikail, labbaik ya Rab, ya Allah, ambil buruk, ambil kendaraan buruk di surga, kemudian bawa ke alam, cari kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari kuburan habibi kekasihku Rasulullah. Maka diambil oleh Jibril Mikail buruk dari surga. Mereka cari Rasulullah, lalu mereka ada dapat. Mana Kir? Mana Ril? Kamu tahu lah Ril? Kuburan Muhammad. Kamu tahu juga, 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 pokoknya kamu tahu juga, kamu dapat. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, kami ini ada tamu di mana petunjuk kuburan Nabi Muhammad, karena semuanya sudah jadi alam semesta. Maka kata Allah, dengan bersinar kubur Nabi Muhammad langsung bersinar terang, menerang, menerangi alam semesta ini. Lalu datanglah Jibril dan Mikail membangunkan Rasulullah. Ya Rasulullah, bangun ya Rasulullah. Ini sudah ada yaumul kiamat. Ini sudah kiamat. Hada wa'dar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah dan yang dijanjikan kepada orang-orang yang benar-benar berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun Rasulullah. Kiamat dahil. Kiamat sudah ya Rasulullah. Bujur-bujuril. Kiamat kepada Allah sudah kiamat. Kiamat sudah ada. Lalu dibawa Rasulullah ke surga, naik buruk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga Rasulullah mondar mandir, ujuk-ujuk, ada pengaruhan hati. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kenapa pian? Kenapa ujuk-ujuk? Mondar mandir di surga ya Allah. Ulun mengingati umatku ya Rab. Umatku nang kaya apa kisahnya, izinkan ulun menjenguk umat ulun ya. Izinkan ya Allah. Maka dengan izin Allah, Rasulullah mencari umatnya, mencari orang-orang yang rancak berselawat kepada baginda Rasulullah. Maka dikenal, dikenal oleh Rasulullah. Nah, kita duduk di sini nanti, mudah-mudahan kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dicari, dibangunkan seluruh umat manusia. Nanti kita datang pertama kali kepada malaikat. Datang kita pada Nabi Adam alaihi salam. Ya Adam, anta abal bashar. Wahai Nabi Adam, pian adalah abahnya seluruh manusia. Tolong kami ispa'lan, tolong kami ya Adam. Ulun di Adam kada kawa. Kada kawa, ulun berdosa juga. Waktu di surga ulun pernah berdosa. Makan buah kuldi yang dilarang oleh Allah, kada kawa. Buah kuldi na, ia menyangkang na lelakian lain na buah kuldi na. Nah ibu-ibu nak menjapin buah kuldi, menjapin buah kuldi abahnya. Oh kaya ini abahnya buah kuldi. Buah kuldi kan kaya bisa kalinya lah. Menyangkan dia tadi aku abahnya lah. Hawa bisa juanya, hawa menarik buah-buah itu. Cuman singgahnya di dada. Untung tak bagi dua. Jangan-jangan kan terbagi dua, ya kaya kumpul jadinya kan. Untung pulang di dada. Jangan-jangan ya, di paha, kumpul kaya apa, menyusui anaknya, anak-anak. Nah susun. Untung tak bagi dua. Nanti ada. Ada kawa, tulak penuh. Tulak penuh, coba penuh. Nuh!
tolong kami Nuh. Kami minta pertolongan kepada Engkau Nuh, selamatkan kami Nuh. Karena waktu nanti di padang mahsyar, di akhirat matahari sejengkal, semua kepanasan, panik. Laki kada tahu dengan bini, bini kada tahu dengan laki, kada tahu dengan anak, panik mencari pertolongan kepada masing-masing nabi. Ujar lawan ada Allah. Bini ku lawan anak umbang kamu juga. Ada Allah, ada Allah, ada Allah. Tulah kenal-kenal. Kepada Nabi Ibrahim, ulah kepada Nabi Ibrahim, minta tolong. Nabi Ibrahim giling-giling kepala aja, nanda awalnya nak. Aku berbuat dosa tiga kali aku berbuat dosa di dunia. Ada Allah menolongnya, tiga kali. Jadi Nabi Ibrahim berdosa. Kita pun berkali-kali berdosa, mata menangis. Tiap hari mau kencang benar. Ada dah menangis, ada awalnya. Jawab Nabi Isa, Nabi Isa. Nabi Isa juga melambaikan tangan, ada Allah. Aku ada kawal juga yang bisa. Aku seorang anak hidup, abah ada, emang ada, anak ada, bini ada kawal. Lalu Rasulullah mengiyau, ta'ali umati, ya umatku, sini umatku, sini. Auduka safir mubarak wirduna ya umat nasari. Makanan dikenal oleh Rasulullah. Orang-orang yang datang bersinar gerin muhajjalin dahinya min asali sujud, bekas-bekas bersujud, dikenal oleh Rasulullah, bercahaya wajahnya, dipilih oleh baginda. Datang ke telagaku, kata Rasulullah, minum, kalian kehausan karena panasnya akhirat. Oh. Ya Allah, kita masih diingat oleh baginda Rasulullah. Makanya wajar malam hari ini kita. Kita pada awal mengumpati ibadahnya baginda Rasulullah, luar biasa. Hatta tuliman badama, ibadah itu sampai bahkan mati sini. Ini kita kan apa yang bangkak, kan ada yang bangkak. Paling penyakit nanti tangan, apa yang akan makan. Maka ya Rasulullah dikenal kita. Nih, kita duduk di sini mentazimkan. Mentajibkan peristiwa yang agung, peringati peristiwa agung yang mulia atas izin Allah. Isra Mi'raj baginda Rasulullah. Wa qabla hijratin Nabi Isra min Makkah lailan liqadsiyadra. Rasulullah diperjalankan di bulan Rajab dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dibersihkan jiwanya, dikeluarkan khatus syaitan di dadanya, dikeluarkan di sini kan khatus syaitan, sarangnya setan. Dicuci dengan air zam-zam, diisi ilmu, iman, hikmah, bahwa bukti kita hikmahnya ini sebelum menghadap Allah itu kita berakhlak dahulu. Baudu dahulu kita. Berasih hati kita menghadap Allah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendak sembahyang lillahi ta'ala, hubban billah, cinta kita kepada Allah. Ambil banyak wudhu. Sudah azan maghrib, sudah ampar sejadah, ampar ke sejadah. Melihat anak nonton TV, Umar ramainya anak, kamu duduk pulang, beristilah. Pilih apa nak? Dapet bahaya mama yang ramainya. Maka pilih anak nonton, gak sembahyang lah. Itu ramai pilih anak. Umar sampai nak isa sudah iklan belum mulai kan? Ih, nunggu iklan jalan aja. Sekali iklan sembahyang aja di kamar sebelah, lawang dibuka supaya terdengar. Iklan habis kah belum kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iklan sudah menyerang. Oh, baru mulai sekarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Oh, masih dua nih. Tawasnya iklannya Arrahmanirrahim. Bah, iklan mulai dah bah. Apa yang berani yang nak yang besar di sebelahnya? Bangun jam 6, biar bangunakan keluarga berataan sembahyang kita. Mana tanda kita bersyukur kepada Allah? Bangun ini siapa nama dahulu? Laki kami ini nama dahulu.
Amun laki pada lupa meni bininya. Bangun ini ya, omanya. Omanya bangun saya, omanya pengaruhannya. Mas terasa sedikit ayam-ayam. Yang bangun ya. Ini betul ini kayak lagi pusut kepala ayam. Cium kanenya. Wah. Bisiki telinganya. Yang belum kena komen lagi. Jangan. Bangun dulu. Buat nyelapnya lalu. Sembahyangan kita. Bangun nih anak sembahyangan. Bangun nih. Ini kita tanda syukur kepada Allah. Masih hidup. Malam ini masih hidup. Ini kita syukur di bawah. Bayangan. Dia sudah matahari kan. Asal sembahyangan aja. Karena jadi Rasulullah. Kau miru muyutakum. Cahayai rumah-rumah kalian. Bisolati wa kiraatil Qur'an. Cahayai rumah kita itu kan. Dengan sembahyang dan baca Qur'an. Makanya emang dia rumahnya halus saja. Tapi Pak ibadah orang di dalamnya umat luar biasa bercahaya. Sembahyang matanya suruh abahnya imam. Awad habalan maunya impian lagi dengan imam. Apa yang maunya imam? Peminian. Mungkin ada hafal surah-surah nak kena. Walaupun ada di belakang. Siapa yang nak kena bujurakan bacaan impian. Ayolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Yang banyak anaknya. Amin. Yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ bujur-bujur rumahnya mana bujur Lailatul Qadar Lailatul Qadar gara-gara Lailatul aja jadi pasal yang pertama tuh namanya Lailatul yang kedua Lailatul ujar anaknya untung mulutkan bepander nah enggak tahu beradaan. Jam 6 sudah. Ayo ulangi sembahyangan lagi. Sembahyangan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Jam 7 sudah. Yasin pulang di meja. Lain hati kalau dia salah. Yasin pulang di meja. Ya Allah ya Allah Yasin aduh. Allahu Akbar. Sama lagi Yasin aja dibaca sini. Rupanya banjirnya mendengar juga Tuhan dulu Fatihah wajib namun habis Fatihah itu saya jin coba ya jangan coba aja sampai salam kalau kalau bilang hei mama kan lawasan kita minum 10 kan jadi banyak disini juga kita Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir. Lagi bini umat indahnya dilihat. Ya, hari sudah main subuh. Doa. Sama-sama bermunajat kepada Allah. Karena mustajab doa. Habis sembahyang mustajab doa. Doa. Ya Allah berdoa, biar amin akan terus saja doa nih. Amin. Itu apa? Penabahannya? Anak kawin lagi, amin. Diwas nih, amin. Orang jelas. Tanya apa? Habis amin bersalaman lagi bini umat indahnya bersalaman sehari 5 kali habis sembahyangnya lagi bini yang kadang setahun sekali tuhin hari raya Idul Fitri bersalaman hari raya Idul Fitri aja bisa ya maafin ulun abahnya lah ulun banyak salah sama mai pian terus anak majelis aja menyuruh pian tuh bukti kita pasang lah hari hujan banyak maafin ulun. Maafin ya, tiap tahun aja maafin. Ada lawas 3 hari baris habis marangkot soal ini. Kenapa marangkot rumahnya? Marangkotin nah, agar habis nah, ini maafan ya Allah. Hanya maafan dari raya. Maafan, habis sembahyang maafan. Wadillah ini ada cium tangan. Suami istri cium tangan, apalagi bini cium tangan lagi pulang. Habis itu cipika-cipiki pulang, pipi kanan, pipi kiri. Nah,
habis datang. Fadilahnya sama lawan mencium Hajar Aswad. Hajar tu batu, Aswad tu hirang. Pas lakinya kulitnya hirang, Umar. Kulit dari pengumahan Hajar Aswad, Hajar Aswad. Umar yang laki sudah hirang. Oh iya, ulang di pengumahan. Mau disambut Hajar Aswad pula. Yang ada belanya, ya kita ada awal pula kemakahan. Kemakalah ramai ini. Umrah makan dan duitnya kena ngah aja aswat di rumah di tiup. Ya lah, boleh dari sini. Begini cuma aja aswat. Eh, apa? Penting dapat fadilah ini dahulu. Oh my indah ini luar biasa. Ini pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah Isra di perjalanan kaki kita kada ngawal kita pikirkan lawan apa. Karena dari Masjidil Haram Makkah ke Palestina itu amun pakai unta nang VIP. Apalagi sudah tuh paling harap dari itu ada dapat mobil loh yang lah. Unta itu 3 bulan hanya sampai ke Palestina 3 bulan. Rasulullah sempat 3 malam di perjalanan naik ke langit, mulik pulang. Masih hangat dudukan sendiri di Masjidil Haram. Kan awal kita pikirkan Nabi Adam ke di dapah di rumah. Awalnya kita pikirkan, ada awalnya Siti Maria diisi anak Nabi Isa, tapi kan tidak abahnya. Awalnya kita pikirkan itu ya, ada abahnya Nabi Isa. Ada kalau kita pikirkan melampahin pikirkan, tapi lewat iman. Tapi wahyu ini banyak mengumpati Siti Maria. Ada mama, ada anak, abahnya ada tak? Banyak wahyu yang mengumpati Siti Maria. BBN bunting tanpa nikah. Anak aja di Siti Maria mulai sekali. Lewat iman Yazid Wayangkus. Tapi iman ini kata Rasulullah kadang naik kadang turun. Kita ini banyak naiknya banyak turunnya. Banyak turunnya. Amun lagi turun kalau pikirnya ngajari akhlak kepada Allah. Tapi iman naik. Pergi kita ke langgar. Pergi kita ke masjid ini banyak langgar. Masjid bungas tauhid. Rasulullah diperjalankan masjid ke masjid. Sebelum ke masjid itu Rasulullah pulang di tempat akan sampai ke Masjidil Aqsa Palestina itu singgah di Kurusina, singgah di Baitul Laham, singgah di Syajaratul Musa, singgah di Madian, sembahyang Senin, tanda ke tempat mulia. Maka kita jangan lepas di tempat-tempat mulia, di masjid, langgar, perkumpulan orang soleh, tahambur rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kita kepada Allah. Ajak ke masjid. Datang kita ke masjid. Munnya ke masjid itu nanti sari imun aja ya namanya sari kemenya namanya berapa rakatnya ayo mah biar kamu mikirkan dunia ada satu orang yang dilanggar tuh imam memikirin akhirat maka pahalanya sama lawan imam berapa aku kesana aja semua imam merokok-rokok juga kita imam sujud-sujud juga kita imam buka-buka aja ya Allah ya kerim ini akhlak kita kepada Rasulullah. Jadi kayak apa supaya kita dapat ta'ahlah kepada Allah maka dengan ilmu kita. Dengan adab, adab ini kita hidupkan supaya kita beradab kepada Allah. Masuk rumah baca doa, masuk WC baca doa, hendak makan baca doa. Bahkan kita di sini juga kita kumpulan dengan kira makanan lah. Makan pun kita ada adabnya. Beradab tuh kepada Allah. Nih makan, kan belum bayar lah. Yang pertama kita ada boleh menyuap terlalu benar. Artinya menyuap itu jangan gerel-gerel santan aja. Nomor 2, amun menyuap jangan melihati suapan kawan di hija. Mengarapusnya, ayo makan ngarep makan 7 hari lalu menyambati orang. Nah, terus ya, fokus aja kami seorang. Nah, wakil kami kita mau makan. Nomor 3, jangan merabu tingkit kawan. Nah, ini minta lo mau berapa ini? Nah, ada apa ya Allah? Nih ada pulang nih kita berkumpulan, ada nang kantuk di sini. Ada nang kantuk, nang mendengar kantuk sidin, baik diam saja kalau bisa berkuriak. Siapa kantuk siapa ini? Kalau bisa berkuriak, dengari aja, rasakan aja, cium baunya di kaki. Ada pulang, ada pulang. Ada nang kantuk, bau kacang besi. Rasakan aja, rasakan apa masih di kepala. Dalam pikiran itu juga bab kantut. Bab kantut yang pertama ada kantut yang bunyinya nyaring plop, tapi kan ada berbau. Ini kan yang pertama. Ada lagi yang kantut kedua
bunyinya kada nyaring tapi baunya merusuk luar biasa. Ah, udah tahan. Ada nangka tiga kantongnya kayak ditahan-tahan. Nangka empatnya luar biasa. Bunyinya nyaring, baunya luar biasa, ujungnya ada bunyi ular. Bau ular, ujungnya tapi ciri, ya. Ada kenang-kenangannya sebenarnya. Ada juga dibahas Allah, bahkan untuk, nah, itu kita adab kepada Allah, adab kita kepada zaman hikmah, mi'rat Rasulullah, sampai ke naik, disambut oleh para malaikat, disambut oleh para anbiya, disuruh Rasulullah jadi imam, karena tanda bukti di masjid yang luar biasa, terkumpul orang-orang soleh. Coba lihat kalau masjid kumpul lah kita orang soleh kan? Makanya diisi kita masjid tanggar kita nanti isi, karena di sini lampu rahmatnya Allah. Jangan nak ajar gai-gai, nak komat gai-gai, nak imam gai-gai, nak melap lantai gai-gai, nak memasuk huduan gai-gai, nak mati. Nah, itu rumahnya. Suruh anak-anak kita suruh sama kita, suruh ajar. Jangan ajar, nak ada bisa. Mun ajar, nak ada bisa, ya kaya dulu. Hanya rasalah, hanya rasalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar. Nah, kumpul sama kumpulan siapa aja nih? Ada yang ajarnya, ada makanan kan ajar. Waktu bisu, hayya rasulahu akbar. Nah, sampai. Ayo. Amun ustaz meninggal, guru meninggal, ngalih dari gantinya. RT meninggal, ada gantinya. RW meninggal, ada gantinya. Lurah meninggal, ada gantinya. Bupati meninggal, ada gantinya. Gubernur meninggal, ada gantinya. Presiden belum meninggal, banyak yang menggantikan. Tapi orang yang beragama ngalih menjadi ngalih. Maka kita anuhan, kita kerahkan anak kita, kerahkan. Ilmu agama kita kerahkan ke masjid, ke langgar, mengisi. Alhamdulillah, ini kita lewat subuh-subuh di langgar-langgar. Alhamdulillah, sudah aja kita mau masuk lagi. Bang kunci masih langgar dia. Kunci tak masuk. Tahu lu di sini aja lu. Insya Allah banyak aja jemaah. Tanda, jangan lepas kita daripada tempat rahmat barokah. Naik Rasulullah ke Sidratul Muntaha, Rabbul Ala, sampai ke arsy Allah. Bukti bahwa Rasulullah penuh dengan kesabaran menerima sembahyang yang sabar, sembahyang sabar kita menjalaninya. Sedekah kita sabar menjalaninya, ibadah kepada Allah sabar. Karena pun yang ada sabar di hari nanti, alam bergoyang, gunung berguncang, lautan kena meluap. Kenapa? Murka Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita sabar, kita bisa dapat. Berzikir lisan kita sabar, berzikir kepada Allah dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Diisi harta kita keluarkan harta kita. Berat di dalam Al-Qur'an tuh salat lawan zakat tuh sampai 32 kali disebutkan, karena sembahyang lawan zakat ini yang paling alim. Sembahyang lawan sedekah ini yang paling alim. Kita nih diisi duit 2000 lawan 100.000 di kantong nih, kira-kira dimasukkan ke mana? Ini urut sebenarnya kira-kira bisa. Ada dua lembaran aja 2000 dan 100.000 masukan kemana 2000 kan 100.000 wah. Nah, ada pilihan enggak lagi beda gitu aja 2000 dan 100.000 paksa aja 2000 panggal pulang ke plester pulang tangannya rabit pulang di higienya oma masuk apa ada sadar yang 100.000 dari tergukur di belakang ada kain-kain kan jajar mantap benar, mantap ya, mantap masalah malah, mantap apa aja, mantap biasa dapat 2000, 100.000, apa yang masa duit ikan itu kan duit ikan, wah, mana berombak kurang sudah, sekarang bongkar oleh poli orang, ya Allah, menyesal sampai setahunan nggak hilang-hilang, 100.000 itu masuk pelanggar, ya Allah, nggak ada duitnya.
ada yang mana lisannya zikir, ke masjid pakai gamis, pakai surban, pakai pulang, kantong banyak duitnya, sekali celengnya di jalan kanan, tasbihnya subhanallah, subhanallah, super, 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 celengnya di depan, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, menjikir mudah, selamat. Sudah lewat celengan, alhamdulillah lagi kantong punya banyak kantong-kantongnya. Ya Allah, inilah maka kita momentum Isra Mi'raj, tumbuhkan lagi kesadaran kita ibadah kepada Allah, gerakkan keluarga kita untuk beribadah kepada Allah, bangun akan di saat-saat kita untuk isi langgar-langgar masjid-masjid, siapa lagi yang ada dengan kita, masjid ini ngalih sudah dibangun, langgar ini ngalih sudah dibangun, tapi isinya ngalih juga, isinya ngalih juga, maka ini momentum kita menjalani kesabaran, karena janji Allah yang pasti sudah bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita akan kumpul di sini keluarga kita, calon-calon penghuni surganya Allah, mudah-mudahan disemangatkan kita beribadah kepada Allah, sampai nanti kita dicabut ruh kita dalam keadaan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menutup malam hari ini, mari kita sama-sama beristighfar. Bulan Rajab Syahrul Istighfar, bulan yang beristighfar dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah ya Allah, amin Rabbal Baraya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu.